Hari Buruh Sedunia atau May Day yang akan jatuh pada tanggal 1 Mei 2018 nanti, Kabupaten Majalengka disepakati para asosiasi ketenaga kerjaan, manajemen perusahaan-perusahaan, baik swasta, BUMN dan BUMD untuk tidak ambil bagian dalam kegiatan kurang bermanfaat itu. Mereka menyepakati May Day di Kabupaten Majalengka akan diisi dengan kegiatan olahraga bersama di masing-masing perusahaan atau yang disebut dengan Fun May Day. Kesepakatan itu berdasarkan rapat koordinasi LKS Tripartit yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Majalengka di Geraha KNPI. Sementara, bagi perusahaan yang mempekerjakan karyawannya pada Hari Buruh Sedunia, disepakati bersama akan memberikan upah lembur untuk karyawannya. Tahu bahwa hari ini kita lakukan forum diskusi, kita mempertemukan semua serikat pekerja dan manajemen dari setiap perusahaan yang ada di Majalengka dengan tujuan kita bisa mengakomodir dan menginventarisir kegiatan apa yang akan dilakukan nanti pada saat May Day tanggal 1 Mei. Harapan kita May Day agar mencari kegiatan yang positif, bisa bakti sosial, mungkin bisa pertandingan olahraga, atau apapun itu kegiatan, sekiranya positif. Karena kita harus menjunjung tinggi bahwa budaya-budaya di Majalengka ini, kegiatan May Day akan dilakukan dengan baik, sehingga semuanya situasi bisa kita kendalikan aman dan kondusif. Kuota ya, itu kewajiban berdasarkan undang-undang perusahaan, karena kita kan mitra pemerintah, kan ada tripartit itu salah satunya Apindo. Nah, jadi kepentingan-kepentingan perusahaan itu justru Apindo yang harus itu. Jadi perusahaan itu memang wajib masuk Apindo. Jadi bukan penambahan kuota, itu wajib gitu. Cuman kesadaran perusahaan itu Mungkin depannya upaya-upaya akan dilakukan Apindo untuk kemajuan Majalengka. Saya tim begini ya, tadi kan yang sambutan kami erosi dia aja 3.480 hektare. Itu dikit ya, bisa 5.000 hektare. Apa yang terjadi dengan 5.000 hektare? Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwardus Pendi, Tribrata TV, salam Tribrata.